Semua orang mungkin kenal dengan Tan Sri Mustafa Kamal. Ya. MK Land. Tan Sri Mustafa Kamal ni, saya ada sahabat dengan anak buah yang bekerja dengan beliau. Bila dia nak bagi briefing kepada anak buah dia ni, Tan Sri akan sebut satu perkara. Dia kata, ada empat perkara. Ni bukan hujung empat belalang. Ada empat perkara. Pertama, I know and I care, kata dia. Cakap orang putih sikit. Sebab Taman Beringin ni, dia punya maharif memang tinggi. Dia punya pemikiran. Jadi kena cakap orang putih. Pertama, dia kata, I know and I care. Pegang elok-elok. Satu. Yang kedua, I know and I don't care. Yang ketiga, I don't know but I care. Dan yang terakhir keempat, I don't know and I don't care. Masya Allah. Kita ulang balik, kita ulang balik. Apa kata Tan Sri ni kepada anak buah dia? Ada empat perkara. Kita duduk tentang mana? Kita duduk tentang mana? Pertama, I know and I care. Aku tahu dan aku jaga. Aku jaga amanah tu. Satu. Yang kedua, dikatakan, I know and I don't care. Aku tahu, tapi aku langgar. Aku tahu, tapi aku langgar. Yang ketiga, I don't know but I care. Aku tak tahu dalam bab ni, tapi aku nak jaga dia. Dan yang terakhir, yang paling bagal, I don't know and I don't care. Aku tak tahu dan aku pun tak peduli. Ini memang bagal tahap gaban ni. Yang pertama, I know and I care. Kata Tan Sri, itulah ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tahu, Nabi ada ilmu dan Nabi jaga amanah ilmu itu. I know and I care. Ini malam ni, tuan-tuan. Pertama, Nabi nombor satu. Yang ini sebenarnya yang kita nak pulun ramai-ramai malam ni. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi kebanyakannya, Tan Sri kata, kebanyakan kita adalah yang mana? Yang nombor dua. Yang nombor dua apa dia, tuan-tuan? I know, aku tahu, but I don't care. Tapi aku tak peduli. Inilah saya, inilah kita semua agak-agak. Kita tahu benda tu, tapi kita tak peduli. Tahu benda ni akibat. Akibatnya apa? Tapi kita tak peduli. Aku langgar. Aku langgar. Gua redah kasi pecah, habis. Wahal dia tahu. Bukankah ini sikap kita, tuan-tuan perempuan? Aku tahu meninggalkan solat itu kesannya amat parah, amat buruk. Tapi berapa ramai antara kita yang tuan-tuan perempuan muslimin, muslimat rahimakumullah, yang meninggalkan solat? Naknya pula kita tak solat tapi kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul? Berapa ramai tak solat, tuan-tuan puan-puan, tapi Allah bagi lagi dia rasa air sirap, masya-Allah nikmat. Dia boleh rasa teh tarik dekat kedai dia, masya-Allah dia minum tu nikmat tu, Allah yang bagi sedap, bukan dia. Bukan tukang kedai. Allah bagi sedap, tukang kedai, chef daripada dunia sekarang mai pun kalau Allah kata kun tak sedap, tak sedap, tuan-tuan. Ni gerai kita sebelah ni, tuan-tuan puan, minta pada Allah bagi sedap, insya-Allah sedap. Sebab itu kita katakan ramai yang tak solat, ramai yang tak solat. Dalam tak solat tu Allah bagi nikmat pada dia. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang aku dah bagi kat hampa semua yang kau orang nak dustakan, kata Allah. Kita tahu kita tak solat, tak solat, tak solat. Tapi dalam waktu zaman Allah bagi ni'mat ni, tak solat juga. Allah.